Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Petri Priyani, guru kimia dari SMA Negeri Pesua Banyuasin 3, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini akan melakukan pembelajaran kimia dengan judul Strategi Petri, Pembelajaran Terpadu dengan Model Inquiry. Mari kita saksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ini juga harus bisa menghargai teman, berakhlak baik. Nah, dari kebinekaan lo bantunya rasa menghormati. Jangan kok ya kok jauh ya, gak galak sama kamu, lo sudah lain. Jangan seperti itu, kita menghargai setiap teman apapun suku, ada kebudayaannya. Mandiri kalian bisa. Bisa mengolah pikiran, perasaan, tindakan sehingga lebih baik dalam belajar. Gotong royong nanti berkelompok, ada kelompok 1, 2, 3, 4, kita akan merangkai dengan kemudian benar kritis, bisa berpikir objektif, kreatif yang akan kita tumbuhkan. Tujuan belajarnya buat apa, Bu? Tujuannya kita akan belajar. Siswa itu mampu dari teori elektronik bisa tahu, oh akhir ini ternyata bentuknya nggak lurus deh, kok V. Jadi tahu bentuk molekulnya dengan belajar teori yang kita pelajari langsung praktek nanti. Nah, ini kalau yang stabilan fungsinya sudah kita pelajari, cuma Ibu langsung ke gambar struktur lewis, ya dari struktur lewis itu kita akan tahu rasio dua puluh delapan. Nah, seperti itu maksudnya. Kalau linear itu namanya linear plus 180. Tapi sebelum masuk ke sini, ibu ada video. Ini aja nggak pakai video, ibu perajakan saja. Apa persepsinya? Bola bentuknya apa? Bola. Boleh ini ada jatah lebih, boleh membentuk kelompok lagi, ada
sini Bu. Boleh Kak. Boleh menunjuk ke sini. Biar enggak hamil. Masih ada 3 lagi. Sini Pak. Masih 3 kok. Mama alatnya mau 5. Ya itu Bu. Boleh masih ada 1 lagi. Ya. Ada 1 lagi kalau mau membentuk kelompok gitu. Jadi enggak terlalu rame yang jebak. Ini dia kok idealnya. Iya. Airnya warna putih. Oh, warna apa tadi? Apa Bu? Bebasnya cairan apa yang ada di senyawa kamu yang bisa dibentuk di situ. Jadi sekarang kreativitasnya berjalan. Diberi waktu 15 menit dan kelompok yang sudah dapat minimal berapa senyawa silakan dipresentasikan. Dan diskusi kami merangkai merah oksigen boleh. Sini sini sini. Jangan sampai dia tahu. Kok Bapak ikatan rangka dua itu seperti apa? Bisa begini ya, C dengan C berikatan rangka dua, jadi ada valensinya dua. Kemarin ibu ajarin O2, O dengan O, merah dengan merah, maka dia akan ada ikatan rangka dua seperti itu. Nah, yang panjang ini untuk ikatan rangka duanya. Yang mau oksigen O dengan O, berarti merah dibuka dengan merah. N dengan N, bisa ya. N ada biru N. N dengan N bisa. H dengan H, putih dengan putih. Kreasi kalian silakan. Dari O2. Nah, ini yang umum dari kambing. Oke,
tiga kan ada banyak kemungkinan. Ini ambil. Air kencing. Ini. Lah, iya. Mana yang dua guys. Ui, ui. Nemu ke elemen baru. Iya. Ibu, ini ada Bu, nengok Bu. Iya. Siap. Eh, jangan asal merangkai ya. Harus tahu senyawanya apa yang dibentuk. Apa ini? Senyawa apa itu? Ya. Itu dua karbon, dua oksigen, hijau. Bu, itu. Tahu itu. Bu. Ada yang punya tabel periodik enggak? Nah, aku tahan dulu satu dulu. Ya, ini. Lagi video, terus tidak sih? Ah,
aku datang. Tengok, lubangnya penuh kan? Oh, dua siapa?
penyanyi. Ya,
Ada dua kemungkinan, bisa lubang limo atau lubang jenggot.
waktu dia minta yang jadi ini gitu kalau dia pas waktu berikatan ini enggak semua yang kamu dapat yang kamu tentu ada senyawanya nanti dicoba lagi. Oke, durasi kita tinggal berapa menit ini? Tanya nanti gue lapenya ini beda tuh. Ini lah. Oke, masih ada 15 menit kita siapkan kopi air selesaikan nanti kita mau closing persiapan nanti untuk yang berikutnya. Yeah.
C2H4 itu adalah batu karbit yang kemarin kita bakar. Ini ada H2O2. Nah, ini dia, ini H2O2. Contohnya kemarin hidrogen peroksida. Ada juga C2H6O. Ini adalah alat yang buat bersih muka kita, biasanya isinya alkohol. Itu ada C3H6. Nah, C3H6 ini adalah propena. Ada lagi CH4. Nah, ya, ini adalah tetraheksa. 9,5 derajat. Ada lagi H2S. Ada total berapa? Ada yang dibentuk. Ada hidrogen. Ini, kalau ini adalah contoh H2 sama hidrogen. H2O. Thank you.
kan kayaknya lagi bertanya enggak sih? Bentuknya kayak yang di belakang. Nah, itu dia. Iya. Ya. 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 Sudah, Bu. Kita tinggal 5 menit terakhir ya. Bisa enggak foto lagi video mau foto? Bisa, Bu. Tadi habis makan, Bu. Ini Bu kelompoknya, Bu, ini. Ada. Sudah belum? Satu. Siapa anjir? Kalisa. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A akan menentukan bentuk molekul dan dibuat kantin jam pelajaran jangan ya dek ya. Kamu ke kantin pas jam pelajaran jangan ya dek ya. Nanti dimarahin. Titip salam untuk Dai ya. Titip salam untuk Kak Ejen. Rani love you. Mingal. Keras aku ada di kelas 12-2 anjing. Udah pernah videoin sampai 49 menit belum, Dek? Jangan ya, Dek, ya. Minimal 1 jam dong. Sudah pernah buat video 1 jam belum? Jangan ya, Dek, ya. Nanti HP merusak ya. Udah pernah beli HP dari hasil TikTok belum, Dek? Jangan ya, Dek, ya. Udah pernah buat video 1 jam belum? Jangan ya, Dek, ya. Nanti HP mengulik ya. Udah pernah buat video 1 jam belum? Jangan ya, Dek, ya. Kamera depan enggak kate ya? Foto 1, 2, 1, 2.
satu, dua. Lagi. Satu, dua. Oh, duritnya. Astagfirullah. Pet-pet nih bos, senggol dong. Bu, pet-pet nih bos, senggol dong. Gelap nih ya. Satu, dua. Satu, dua. Ya, Satu, dua. Satu, dua. Itu tadi ajak. Cepat. Satu, dua. Kak Gem, kata-katanya hari ini dong. Paham. Singkat saja. Paham. Kak Gem, kata-kata hari ini dong. Singkat saja. Kalau ada sampah kita ambil, kalau nggak ada sampah ya biarin. Paham. Memang. Gaya dekat ibu tuh. Kamu sana. Kamu ngerasa sana gaya panggil. Kak Gem, kata-katanya dong. Tak cukup kata-kata, yang penting aksi ya, Kak. Bismillah so OPS idamanmu. Jadi gelap ya?
Nah, di Yurko gereng. Gareng ya. Cireng. Penutupan, Bu, ya? Penutupannya. Jangan difotos ya videonya. Oke, sudah. Kata-kata Rini. Oke, kelas 11-2. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Apa insight yang kita dapat wawasan hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Senang! Dari 1 sampai 10 dong. Hidrogen bisa berikatan dengan oksigen, bisa berikatan dengan yang lainnya. Oh, ternyata dari ikatan itulah membentuk satu pola. Itu namanya bentuk molekulnya. Makanya bentuknya enggak sama. Waktu hidrogen ketemu oksigen tadi bentuknya jadi air, jadi bengkok ya. Tapi pas ketemu dengan Cl, debris, jadi asam klorida, jadi lurus. Nah, hidrogen ketemu lagi dengan karbon, berubah jadi tetrahedral. Jadi tetaplah baik tanpa perlu beralasan apa berbuat baik. Jangan lelah terus berbuat baik dan melakukan kebaikan, karena kebaikan membawa kebaikan berikutnya. Ibu akhiri sesi hari ini, sampai bertemu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih.